Ya, semoga pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Di situ sebuah palak dengan panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 5 cm. Di situ kalian disuruh untuk menghitung luas jaring-jaring palak. Nah, langsung saja kita masukkan di sini rumus dari luas jaring-jaring palak. Rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah dengan lebar kali tinggi ditambah dengan panjang kali tinggi. Nah, ini kita masukkan angkanya 2 kali yaitu panjangnya adalah 20. Kita masukkan 20 kali dengan lebarnya 8 ya. Kemudian tambah di situ lebarnya 8, tingginya adalah 5 dikali 5. Kemudian panjangnya di sini 20 kali tinggi, tingginya adalah 5. Setelah itu kita kalikan terlebih dahulu untuk angka yang ini ya dalam kurung sehingga di situ 20 kali 8 itu adalah 160 ditambah dengan 8 kali 5 yang ini itu 40 ditambah dengan ini 20 kali 5 adalah 100. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu 160 tambah 40 200 ditambah dengan 100 jadi 300 ya. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja 2 kali 300 jadi 600. Sehingga luasnya adalah 600 cm persegi. Nah, itu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.